Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang malam, Nas pengenak kuliner lagi jalan-jalan. Ini ada warung kopi, sejenis kafe. Kalau saya lewat ramenya luar biasa. Kita mampir ke sini untuk menikmati secangkir kopi. Kita tanya-tanya kepada penjualnya. Kafe Giras Free Wifi. Selamat sore Mas Iswanto. Ya, selamat sore juga. Warung Giras Mas Ki. Iya. Kulo kok penasaran lewat mriki kok ruame warunge. Niki warunge buka mulai jam pinten Mas? Langsung Mas 24 jam. 24 jam. Mantep berarti niki kepengin jam kalih dibuka. Nggih. Subuh dibuka. Warung Mas, kantor pabrik. Oh, kantor pabrik. Berarti tutup pabrik terus sing simpan. Niki konsepe Giras nopo kafe, Mas? Konsep. Nggih, kados angkringan nopo konsep kafe? Ya, semi kafe. Oh, semi kafe nggih. Giras niku nopo, Mas? Ini semuanya kan kopinya. Oh, kopinya. Kopinya. Oh. Khas. Kopi khas Giras. Ini alamatnya Mas? Desa Kowang. Desa Kowang, Dusun Kowang. Desa Kabu. Jombang nggih. Mantep niki selain minuman sadiane napa mawon Mas? Ada mie juga. Ya, mie. Ya, jahe, jahe, wedang jahe, anget, teh, es teh juga ada. Kalau makanan Mas, mie juga ada. Mie juga ada, mie godok, mie goreng. Goreng. Gorengan. Kalau nasi, Mas? Nasi kayak sambal teri. Nasi sambal teri. Ya, sayang tempe, daging. Oh, sambal goreng tempe itu. Ya, nggih, terus? Bali tahu daging. Bali tahu daging. Kalau kayak nasi ini perbungkus pinten, Mas? Rp6.000. 6.000. Ya. Oh, masih murah, Mas iki. Ya, plosa sudah 7.000. Ini cabang kedua atau cabang pertama Mas Is? Ini yang kedua. Ini cabang yang kedua. Cabang pertama di perempatan Kabu. Sebelumnya kalau dari sini apa sesudah? Sebelumnya Rambu-Rambu. Oh Rambu-Rambu. Rambu-Rambu pas. Oh yang ngadep ke timur. Nah. Oh mantap. Kapan-kapan tak review ke sana kalau Mas. Siap. Ini saya kepingin menikmati kopi sore di Kopi Giras. Oh ada free baby. Kalau ngopi kayak ngopi hitam, kopi Giras gitu satu ceker berapa Mas? Rp3.000 saja. 3.000. Iya. Itu sudah free wifi. Free. Wah. Mantap. 24 jam free wifi di sini ngopi sampai subuh cuma 3.000. Kita menikmati kopi sore di warungnya Mas Is, warung Giras. Niki ide jualan angkringan nih. Giras niki saking pundi Mas? Terinspirasi dari teman-teman yang udah sukses mereka. Oh. Kritiknya dari awal sekarang lah udah punya cabang lah udah mandiri. Oh, gini. Berarti inspirasi dari teman-teman yang juga usaha warung Giras. Dulunya juga pabrik, akhirnya kan lama-lama kan pengen usaha sendiri. Oh, dulunya kerja di pabrik. Salah satu juga pernah. Oh. Lama di pabrik. Terus mau ngerintis dari awal. Ikut orang, sebelumnya juga ikut orang. Oh. Lama-lama bisa membangun sendiri-sendiri, ada modal kita buka sendiri. Ya planningnya main pengen buka cabang lagi lah daerah pelosok apa cuma. Nggih. Kalau yang di Kabo yang pegang? Ada karyawan 3. Oh, ada karyawan 3. Mas asli mana? Aslinya Blandaan. Blandaan. Blandaannya mana, Mas? Blandaan Puri Semanding. Puri Semanding. Mantep. Puri Semanding berarti balik desa Puri. Puri A yang ke arah barat nih Mas Ki. Gapura Gede. Oh, Gapura. Lah setiap hari pulang ke sana berarti? Saya sip malam tadi jam 7 sampai jam 5 ada. Oh, jenengan yang sip malam. Mantep luar biasa. Ini cabang yang pertama. Yang kedua ada di Kabu. Kapan-kapan saya review warung kopi Girasnya yang ada di Kabu. Jalan Raya Kabuh ke arah Mbabet. Di
Warung Giras Cafe. Terima kasih yang sudah tonton video Nasbung Enak Kuliner Jalan-Jalan di Kabuh Jombang. Kita ngopi sore di sini dulu. Terima kasih Mas SG. Semoga usahanya tambah lancar. Buka cabang-cabang lagi. Semoga bisa buka cabang di pelosok. Terima kasih yang sudah tonton video Nasbung Enak Kuliner Jalan-Jalan di Kabuh Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.